Hujan deras menyebabkan tanah longsor di jalur penghubung Jember-Banyuwangi di jalur Gunung Gumitir-Jember. Arus kendaraan terpaksa buka tutup untuk menghindari kecelakaan karena jalanan yang menyempit dan tergerus longsor. Inilah kawasan yang tergerus longsor di Gunung Gumitir-Jember. Sepanjang hampir 40 meter, tanah di sisi jalan penghubung Jember-Banyuwangi amblas karena guyuran hujan yang terjadi terus-menerus di kawasan itu. Sebenarnya, longsor pernah terjadi beberapa waktu lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait dengan memberi bronjong dan rencana membuat plengsengan. Namun, longsor susulan kembali terjadi, hingga amblas hampir separuh bahu jalan. Beruntung, tidak ada korban jiwa karena longsor terjadi saat malam hari. Pak, ini longsoran berapa meter ini, Pak? 40 meter. 40 meter, Pak? Iya, iya. Kenapa sampai terjadi longsor apa, Pak? Banjir hujan, atau apa? Hujan. Hujan deras, ya? Iya, turun hujan deras. Iya. Terus lalu lintas gimana, Pak? Buka tutup berarti, Pak? Iya, buka tutup. Kondisi ini membuat pengendara roda 2 dan 4 harus ekstra hati-hati melintasi jalur tersebut dan menunggu hingga seperempat atau 30 menit untuk mengantri karena jalur buka tutup kendaraan macet. Mas, ini terganggu nggak, Mas, dengan kondisi seperti ini, Mas? Ya, sangat terganggu, Pak. Sekarang jauh jaraknya. Dari mana ini, Mas? Ini dari Banyuwangi ke Lumajang. Ke Lumajang, ya? Sampai berapa lama biasanya kalau berhenti seperti ini? Biasanya sampai 15-20 menit. Akibat longsor tersebut, arus kendaraan dari Jember menuju Banyuwangi dan sebaliknya terganggu karena harus dibuka tutup. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.